Bagi Anda yang saat ini menyandang status jomblo ya, entah baru diputus atau Anda memutus dia dan Anda menyesal, atau Anda yang saat ini benar-benar menginginkan mantan Anda kembali, Anda tidak bisa menghilangkan memori romantisme-romantisme ketika bersama dia, video ini cocok bagi Anda. Dan bisa jadi ini jodoh dengan Anda video ini. Jadi bagi Anda yang ingin mengembalikan mantan, silakan Anda sholat hajat ketika jam 3 pagi ya. Sholat hajat jam 3 pagi, 2 rakaat. Yang pertama surat Al-Qadr. Lihat surat hajat, usholi surat al-hajati rakaatnya surat al-Taala, kemudian baca Al-Qadr. Al-Fatihah ya, kemudian Al-Qadr inna anjalau filatil qadr wa madruka madruka sampai selesai, kemudian ruko, manggil ruko, sujud dan lain. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah sama Bismillahirrahmanirrahim alam turaqai fa fa'al rabbika bi ashabi bil alfil begitu. Nah, setelah itu ketika Anda di sujud terakhir ya, setelah subhanarabbil a'la bihamdi subhanarabbil a'la bihamdi subhanarabbil a'la bihamdi, Anda menyebut namanya dan minta kepada Allah agar mantan Anda itu kembali. Tetapi jangan sampai bersuara ya. Jangan sampai bersuara. Nanti kalau bersuara Anda membatalkan sholat hajat Anda. Dan bangun dari sujud terakhir itu, kemudian Anda salam dan kemudian Anda keluar ya. Anda keluar menghirup udara di fajar hidup itu ya. Ingat namanya, ingat wajah dari rambut sampai kakinya, ingat yang betul. Bismillahirrahmanirrahim, kembalikan dia kepada saya, hembuskan. Ingat lagi, kembalikan dia kepada saya, hembuskan. Kembalikan dia, hembuskan. Sebanyak 3 kali. Begitu saja, lakukan itu selama 7 hari berturut-turut. Jangan sampai batal, ingat ya, jam 3 pagi, sebelum subuh, jam 3 pagi. Sehusuk-husuknya Anda, oke? Sudah paham ya? Jadi untuk melakukan ini ada puter giling secara istilahnya secara halus ini, secara halus. Jadi Anda tidak perlu ngemis-ngemis lagi kepada dia, sayang kamu harus kembali, aku cinta, aku masih cinta. Tidak perlu seperti itu. Jadi ini adalah cara halusnya, cara spiritual, cara belakang ya, cara belakang. Nah, kalau ingin lebih mantap lagi, Anda boleh opsi atau mengimbangi. Kalau ingin energinya lebih besar ya supaya dia cepat kembali tanpa ngemis-ngemis, imbangi dengan menggunakan mustika puter giling sukma. Mustika puter giling sukma ini dipercaya sebagai sarana spiritual mendampingi amalan Anda agar pasangan bisa benar-benar kembali. Jika Anda berminat dengan mustika puter giling sukma dan konsultasi berkaitan dengan mantan Anda supaya dia kembali tanpa Anda ngemis-ngemis, silakan hubungi nomor ini. Dengan senang hati saya akan membantu Anda. Insya Allah, terima kasih.